Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Jemaah zuhur Masjid Raya Sumbar yang berbahagia, syukur yang sedalam-dalamnya, puji yang setinggi-tingginya kita ucapkan kehadirat Allah yang maha terpuji, maha tinggi, maha besar, maha pelindung bagi alam semesta yang diciptakannya. Bahkan Allah itu memfirmankan di dalam Al-Quran, zatnya yang maha besar itu meliputi seluruh alam yang diciptakannya. Itulah zat yang berhak kita puji, dan dialah yang memenuhi segala kebutuhan yang kita butuhkan di dunia ini. Dengan pujian dan rajinnya kita menyembah dengan ikhlas kepada beliau, semoga nanti kita juga mendapat balasan jangka pendek di dunia sudah kita rasakan, mudah-mudahan jangka panjang di akhirat menampak ridha dan berkahnya. Amin. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai dasar tausiah kita pada zuhur ini, kita baca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Perbedaan orang kafir dengan orang beriman. Orang beriman itu yang membimbingnya, yang memimpinnya adalah Allah. Karena Allah itu satu, orang beriman itu bertauhid, maka di dalam ayat itu dinyatakan wali. Allahu waliyul ladzina amanu. Karena orang beriman itu tidak mempersekutukan Allah, yang memimpinnya Allah sendiri, tidak ada yang lain, maka disebut wali. Setelah itu Allah menyambung ayat itu, walladzina kafaru. Orang kafir ini, bapak-bapak kaum muslimin, itu pemimpinnya banyak,
Karena orang kafir artinya adalah orang yang tertutup pintu hatinya untuk menerima wahyu-wahyu Allah, itu disebut kafir. Nah, sekarang orang demam sepak bola, ada pemain paling belakang menutup gawang, itu namanya kifer. Itu juga hurufnya, kafir, kifer. Kemudian kalau bapak bepergian berlama-lama, katakanlah umrah dan haji, itu mempersiapkan pakaian, maka itu disimpan di dalam tempat tertutup, namanya koper. Jadi orang-orang yang non-muslim tidak perlu alergi mendengar istilah ini. Kafir itu istilahnya tertutup. Tertutup pintu hati menerima kebenaran dari Allah. Cuma di dalam bahasa Minang, Pak, DR kau ditukar jo iye, kapie. Nah, itu kau ganji namanya. Pak Jalur kapie, teman-teman. Jadi kafir itu artinya tertutup. Kifer, menutup gawang. Kofor, untuk kain jangan berserakan keluar. Ya. Orang-orang tertutup pintu hati ini, Allah mengistilahkan bukan wali lagi. Dia berubah mufrad itu menjadi jamak. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Jadi dari wali berubah aulia. Pemimpin mereka adalah tagut. Apa itu tagut? Benda-benda yang mereka lebih memuliakan itu dari seruan Allah. Contohnya mudah saja, Pak, yang masuk akal. Sekarang orang sudah azan di Masjid Raya Sumatera Barat. Nah, sebelah sana itu, misalnya ini, ada orang membasuh atau membersihkan mobil. Iya kan? Dia orang Islam. Para jemaah yang terhormat, dia tidak tersentuh mendengar kalimat azan ini. Azan itu yang mengumandangkan manusia, tapi itu seruan Allah, bukan seruan manusia. Dan seruan itu sangat indah. Kalau kau orang nan sedang membasuh oto tu, oto ang tu keteknya Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ang tinggal itu dulu sudah sembahyang membasuh balik. Tapi maukah semua orang begitu? Tidak, Pak. Nah, itu mobilnya itu sudah jadi tagut. Nyolan suanyo karajonyo tu nyo tunda salat. Maka yang dia kerjakan tadi itulah Tuhannya. Atau disebut tagut. Jadi kalau dicontohkan banyak sekali. Ada tagut itu jabatan. Ada tagut itu harta benda. Yang membuat manusia lalai dari menyembah Allah. Itu tagut namanya. Kaum muslimin yang akan mencarikan solusi yang bisa mengeluarkan kita dari kesusahan kepada kebahagiaan, yang bisa mengeluarkan kita dari kesedihan kepada riang gembira, yang bisa menenangkan pikiran kita dari yang kalut, itu hanya Allah. Tidak bisa hiburan, tidak bisa benda-benda. Orang Minang kalau berpantun, Pak, kok luluh padi di dalam bau kepondok gulang-gulang, kok rusuh hati di dalam bau baguro nak nyoilang. Itu tidak sesuai dengan agama. Kalau rusuh hati di dalam, berkomunikasilah dengan Allah. Sebab apa? Allah yang bisa membolak-balik hati itu. Makanya Nabi kalau sedih yang diserunya itu bukan pantun, bukan segala macam. Ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-bolak balik hati. Tsabbit qalbi ala dinika. Tetapkanlah pendirian saya pada agama Engkau ya Allah. Orang yang istiqamah pendiriannya di dalam agama Allah itu tidak akan merasa susah dalam hidup ini.
Karena apa? Bentengnya itu adalah Allah. Tapi kalau orang kafir tidak ada pegangan, Pak. Sakete angin barambui, anyolah sana. Lagalisah. Bapak itu, orang kafir itu, Pak, samojo rumpui kiambang. Di kampung-kampung ada tabe, namanya orang kini menyebut kolam. Adi tabe itu ada rumpui kiambang. Kalau apa, kamu memperhatikan alam takambang, akiambang itu, Pak. Kateh pucuk tidak sampai ke bawah hurik tergantung di angin badan batundo. Konon ko ombak mampean. Kateh sayui ke bawah tanggung. Ya kan? Yang ada itu baginya ilmu dunia. Atau mengko sampai kini, Pak. Bara kamajunya Jepang dari awak, Pak. Tapi masih di asiangan dek pemerintahnya sampai untuk bunuh diri. Kenapa? Jepang itu banyak ateis, Pak, walaupun katanya agamanya Shinto. Jadi orang tak mengaku bertuhan, orang kafir, bapak-bapak yang terhormat, kalau dia itu berhasil, itu katanya kemampuannya 100%. Saya berhasil ini, itu kemampuan saya. Kalau bagi kita orang beriman, tak, Pak, kenapa saya berhasil? Karena dibantu Allah. Maka ada rasa syukur di sana. Dan Allah itu mengajarkan kepada begitu, la in syakartum la azidunakum. Orang kafir itu yang tidak ada. Tidak usah lo ke Jepang, Pak, menjelil. Di pondok ke saya banyak Cina bunuh diri. Pada pitinya banyak bangko bunuh diri. Karena Tuhannya terpekong. Bukan Allah. Iya kan? Jadi bagaimanapun kesulitan hidup di dunia ini, jangan lepaskan diri bertuhan kepada Allah. Allah itu satu. Dia yang memveto akan dikeluarkannya kita dari kesusahan kepada kemudahan. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Tapi kalau takut, Pak, nyobue awak sansaro. Nyokaluan awak dari nantarang ke nankalam. Berapa banyak orang di dunia ini menyusun strategi mengerjakan yang batil, mengerjakan yang haram. Ada dengan kekuasaan dan segala macam. Tapi nantinya simpai di Allah, Pak. Idui awak kok sama aja memakai sampo, Pak. Sampo itu kan banyak buihnya dari sabun. Tapi apa? Hati-hati. Iya kan? Karena buih sampo itu nan kamanggali cian sampo. Iya. Kecik orang bermain api tabaka, bermain air basah, bermain licin tak licin. Kalau sudah takut yang menguasai diri manusia, bagaimana? Ulaika ashabun nar. Tempatnya ndak ado, tampeknya ndak ado nanti setelahnya mati kecuali neraka. Ba'a di neraka tu khalidina fiha. Jangan masuk neraka lah, Pak. Apa nan parokok, wekolah tak pun tuang rokok apa tu. Apa ada mangka kaniang. Gak lima minit saja jadi, boleh itu nampak rokok tu. Pak. Kau tidak kasih junjuang datuk apa. Apalagi api neraka. Ya, kan? Nah, jadi orang nak menjadikan pimpinannya takut, itulah orang-orang kafir. Dan takut itu akan mengeluarkannya dari yang terang kepada yang gelap. Nanti setelah mati tempatnya tidak ada kecuali neraka. Kalau dua hari si hari dalam itu tidak apa? Kaum muslimin, tapi selama-lamanya. Mudah-mudahan kita terhindar dari pimpinan takut. Istiqamahlah dengan pimpinan Allah. Apa istiqamah tu, Pak Ustaz? Baure cakam ke tanah jauh tahun jam ke pitalo panuhlah bumi di rumpunnya digampu indak tabokek kan di badai alun ke tauliang konon kok goyang angin lalu indak kunyang dek kuni indak lama di santan tetap berurat berakar ke dalam hatinya bahwa yang bisa melepaskan dia dari segala macam kesusahan hanya Allah. Istiqamahlah dengan itu.
Mudah-mudahan tausiah zuhur kita ini bisa kita tindak lanjuti dengan sebaik-baiknya bagi saya yang berbicara dan bagi Bapak yang mendengar. Kalau ada kesalahan di sana sini, selaku saya manusia, saya mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kepada Allah saya minta ampun. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.